Kembali untuk melakukan penyambaran nampaknya dengan panah liar cukup terik di punggung yang pertama ini. Lambungkan saja api kembali, sambar berhasil lakukan si nomor punggung satu. Namun kali ini mulai melakukan hipitan kembali oleh permainan dari atau masih berlari sekuat tenaga. Namun kembali pengiriman banyak tidak kurang dilakukan, dikirim kembali. Namun nampaknya si nomor punggung satu masih berlari sekuat tenaga. Namun nampaknya sudah mulai kehabisan tenaga tembak jarak jauh. Namun tembakan tidak diperbolehkan oleh wasit yang berada di belakang. Kita tunggu keputusan dari wasit apakah lutring atau gratis kahung yang kedua. Ternyata jalur tidak bola sudah dilakukan, bendera sudah dikibarkan dan akhirnya benar terjadi. Nomor punggung satu sudah berhasil mendarat di hunian kedua dengan angka jempol. Nomor punggung dua bersiap-siap nampaknya untuk melakukan penyambaran dengan ancang-ancang yang muncul pasti kali ini. Bagaimana sampernya akan dilakukan, angkat saja bola. Sampar kerasi dilakukan, masih saja membawa angka namun hebit oleh pemain dari Siang Kewat Agung. Mulai mundur mandiri ke sana kemari. Kali ini apa yang terjadi, sempak saja tembakan masih bisa diantisipasi oleh pemain dari Kewat Agung. Mematakan si nomor punggung dua. Akhirnya sudah tidak diperbolehkan oleh sang wasit. Nampaknya dengan pasti kali ini masih di game pelan kerja dengan angkat-angkat yang sudah dilakukan kali ini. Angkat saja bola, sabar kembali kali ini. Akhirnya apa yang terjadi, masih membawa angka di pola penangkapan bola kira kurang di lengan begitu pasti kembali anjang saja bola sampai keras dilakukan selama belum dua. Akhirnya apa yang terjadi, dihimpit oleh para pemain dari angka sekarang di depan saya. Sudah boleh mundur pada diri kemari. Akan terjadi penembakan, masih belum, tembak saja. Tembakan berhasil dilakukan, namun tembakan bola saya gagal dilakukan. Akhirnya bola masih kembalikan ke posisi nomor punggung 3. Kembali melakukan ancang-ancang. Namun formasi dari para pemain Dewa Tak Agung belum siap di posisinya. Dan pun panjang sudah mengizinkan, angkat saja bola kembali. Sampai kerasa bersaing mati, tembak tidak boleh karena belum keluar dari kotak penyambaran. Nomor punggung 4 selanjutnya kami persilakan dari Akas Katonon. Namun sinar matahari kembali melakukan ancang-ancang, sampai kerasa dilakukan sinar nomor punggung 4. Namun kali ini ada satu penyerangan nomor punggung 1 sudah mereka yang pertama di susun nomor punggung 4. Namun melakukan pengiriman jauh mungkin, namun gagal sudah kembali. Ada beberapa angka yang sudah mulai berlari nampaknya menuju yang kedua. Namun nampaknya sudah memiliki kelelahan kehabisan tenaga kali ini. Namun para pemain dari Dewa Tak Agung masih gagal untuk melakukan upaya. Kegagalan serangan yang dilakukan oleh Akas Katon dan dari belakang sana sudah sedang melakukan serangan balik nampaknya untuk mengejar ketertinggalan angka yang sudah diciptakan oleh pemain dari Dewa Tak Agung di belakang sana. Sudah mulai mundar-mandir ke sana kembali, tembak tembakan dikena, rupanya satu orang sudah patah di tengah perjalanan tembak balas. Tembakan balas yang gagal dilakukan di belakang, akhirnya bola harus dikembalikan kepada sang pelambung. Kali ini dikembalikan kembali berbahaya, jangan kembali satu lambungkan bola saja, sampar baik namun sayang sekali dari setong. Satu kali penyambaran gagal, itu saja angkat kembali. Sambar masih membawa angka rupanya selama nomor punggung 3. Dan apa yang terjadi, disusul oleh kawannya nampaknya punggung 1 sudah mulai berada yang pertama. Melakukan pengiriman bola kembali, tembakan dikira rupanya nomor punggung 1 patah di tengah perjalanan. Dan juga nomor punggung 3 yang kali ini masih saja memukul bola. Akhirnya bola harus dikembalikan kepada sang bola yang persisnya. Kali ini nomor punggung 4 sudah melakukan angkat ke bola, sambar saja karena sampai dilakukan. Kali ini apa yang terjadi, sudah mulai berlari menuju angka kedua, disusul oleh kawannya kembali sudah mulai berada yang pertama. Namun nampaknya gagal penangkapan yang dilakukan oleh Dewa Tak Agung. Nomor punggung 4 sudah mulai melakukan terobosan dan sudah mulai lepas nampaknya dari penghadangan yang dilakukan oleh para pemain Dewa Tak Agung di belakang saya. Agak-agak para pemain dari Dewa Tak Agung kembali berhasil mematahkan serangan atau Akas Katon yang berhasil mengejar ketertinggalan kali ini. Karena dua angka sudah disimpan dan sudah mulai melakukan serangan balik. Tembak saja, tembakan masih belum gagal dilakukan oleh musuh, berlari kembali menuju rope pas kali ini apa yang terjadi. Dewa Tak Agung masih mengotak atik bola, namun tembak saja kembali tembakan gagal. Akhirnya apa yang terjadi, tukar bebas dilakukan karena sudah kelelahan terjatuh keluar arena. Dan akhirnya kali ini kedudukan berbalik atau ditukar secara gratis giliran Dewa Tak Agung. Selanjutnya nomor punggung 4. Nah, sambarnya akan dilakukan di nomor punggung 4. Langsung saja lambungkan saja bola, sambar kembali keras namun nampaknya gagal kali ini. Apa yang terjadi, bola tidak bisa ditangkap oleh pemain dari si Akas Katon. Akhirnya mondok saja di rumah dari Dewa Tak Agung. Bagaimana sambarnya akan dilakukan, angkat kembali bola, sambar keras dilakukan nampaknya oleh nomor punggung 5. Satu orang mulai berlari menuju yang kedua. Namun nampaknya sudah mulai kehabisan tenaga, namun bola masih dikirim jauh-jauh ke belakang sana. Akankah Dewa Tak Agung berhasil kembali menambah budi-budi angkanya, tembak tidak boleh karena terlalu diayun-ayun di belakang. Akhirnya lutir bola akan dilakukan karena masih ada beberapa penyerangan yang akan dilakukan oleh para pemain dari Dewa Tak Agung di belakang saya. Dan Akas Katon sudah mulai membawa dari Dewa Tak Agung berhasil mendapat budi-budi akannya kembali, namun akhirnya apa yang terjadi, nampaknya kembali gara-gara pukul dilakukan lutir bola yang kedua kalinya akan dilakukan. Apabila gara-gara pukul terjadi tiga kali, maka seluruh pemain Dewa Tak Agung boleh melakukan penyerangan bola tembak saja. Tembakan gagal dilakukan, terlalu melenceng kembali. Apa yang terjadi nampaknya di sana, akhirnya sudah berhasil nampaknya menurunnya ke kedua. Akhirnya dikena rupanya di penghujung lapangan, namun bersamaan dengan waktu yang sudah usai di babak yang kedua antara Dewa Tak Agung yang berhadapan dengan Akas Katon yang dimenangkan oleh Dewa Tak Agung.